Oke, selamat sore. Hari ini Apik closing naik 2,47% atau 20 poin. Closing dengan candle white Marubozu. Biasanya ketika closing dengan candle white Marubozu, besoknya akan ada potensi kenaikan. Pada hari ini Apik dari indikator MACD sudah di area fastest. Namun di MACD terbaca terjadi penurunan volume. Nah, untuk entry bisa cicil di 830 sampai 845, tapi lebih aman ketika konfirmasi break 845, stop loss di 814, tergantung risiko masing-masing. Target profit di 867 sampai 910. Secara MA, closing hari ini di atas MA 5, 20 dan 50. Demikian review teknikal Apik yang baru saja memasuki area supply and demand. Salam profit. BTPS hari ini naik 90 poin atau 2,31%. Review teknikal untuk besok, kemungkinannya BTPS bakal terjadi koreksi karena bisa lihat dari candle hari ini gagal menembus di 40.60. Namun jika niat untuk mengikuti pergerakan BTPS, kita bisa entry di cicil di 4.000 sampai 4.060, stop loss ketika jebol titik pivot di 3.903, target TP di 4.200. Dari indikator volume ada kenaikan volume tapi tidak signifikan. Bisa dilihat dari indikator volume ada kenaikan kecil. Dari broker summary terjadi akumulasi. Dari indikator MACD sudah bergerak di area pastas line di atas titik center MACD golden cross. Dari grafik volume MACD ada peningkatan volume. Nah, ketika jebol 460 kemungkinan lanjut ke kenaikan maksimalnya untuk BTPS. Nah, salam profit untuk teman-teman semua. Demikian BTPS. Selamat sore. Pada perdagangan 23 Februari 2021, INRG naik 12 poin atau 10,43%. Break 125 dengan volume, dilihat dari grafik volume ada kenaikan, dan untuk indikator MACD sudah berbalik arah di atas bar center, sudah masuk ke area Paster dan terbaca Golden Cross. Untuk candle menutup area sideway-nya pada hari ini. Untuk entry energi, jika ingin mengikuti alur kenaikannya, kita bisa entry ketika sudah konfirmasi break 128, target profit di 141 up. Untuk stop loss kita bisa pasang di 125. Ketika jebol 125 bisa keluar. Demikian review teknikal dari INRG. Semoga teman-teman bisa profit. Salam.